Halo, saya Danny dari Advanced Thrift. Hari ini saya mau cakap tentang magnesium dan magnesium plus. Aquaforest, magnesium dan magnesium plus adalah agen untuk meningkat dan maintain magnesium level dalam reef aquarium. Magnesium adalah sesuai untuk maintain, yaitu human magnesium level sudah cukup dalam aquarium dan dia adalah tiap-tiap minggu dia kurang sikit, so adalah recommend gunakan magnesium untuk maintain magnesium level. Dan jika level magnesium ada kurang banyak, anda boleh guna juga, tapi anda kena guna lebih banyak sikit berbanding dengan magnesium plus. Jika magnesium aquarium anda adalah rendah dan anda kena tambah banyak, so you mau lebih cepat, anda boleh gunakan magnesium plus. Sebab magnesium plus dia lebih concentrate dan dia boleh meningkat banyak. Perbezaan antara dua ialah magnesium plus adalah lebih pekat banding dengan powder form magnesium. Magnesium adalah salah satu elemen yang penting bagi perkembangan dan pertumbuhan yang betul untuk coral. Aquaforest magnesium adalah special selected high grade magnesium. Ia senang larut dalam air dan senang diserap oleh coral. Kekurangan magnesium dalam reef aquarium, dia akan mengakibatkan susah memaintain calcium level dan pH level yang rendah. Sebab magnesium dia akan memainkan ion interval untuk calcium. Aquaforest magnesium adalah dihasilkan dalam keadaan magma, yaitu produced in lab condition. Dosage bagi AF magnesium 10 gram larut dalam 100 liter air akan meningkatkan magnesium level lebih kurang 12 mg per liter ppm. Recommend parameter magnesium dalam reef aquarium adalah 1180 mg per liter atau 1460 mg per liter ppm. Jika magnesium level dalam reef aquarium adalah rendah, anda direkomenkan meningkat 50 mg per liter sehari. Tidak boleh melebihi 50 mg per liter sehari sebab kalau cepat meningkatkan magnesium, dia akan mengacau keseimbangan magnesium dalam reef aquarium. Sini ada satu tip. Magnesium adalah satu elemen yang membantu coral sembuh dengan cepat. Jika ada kecederaan coral, taruh magnesium yang lebih sikit, dia akan mempercepatkan itu persembuhan. Magnesium adalah direkomenkan guna sekali dengan calcium dan reef mineral salt sekali untuk mencapai ionic balance dan optimum result. Cara-cara untuk menyimpan magnesium adalah lepas guna kena zip dan ketat, simpan di tempat yang tak panas, elakkan dari cahaya matahari dan elakkan dari kanak-kanak. Saya berharap hari ini hobi dapat ilmu tentang sikit magnesium. Last kali, saya harap hobi akan follow, like dan share video saya. Sekian, terima kasih.